Shalom Bapak Ibu, khotbah pada pagi hari ini agen perubahan Allah diambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai 24. Kemudian Raja Asa menjadi raja. Ia bertekad melakukan apa yang benar. Walaupun semua raja sebelumnya melakukan yang jahat, seluruh bangsa mengikuti teladan yang buruk, dengan pertolongan Tuhan, ia akan mengadakan perubahan. Bagaimana ia dapat berdiri teguh atas prinsip yang benar, sementara banyak orang di sekitarnya memiliki prinsip yang berbeda. Dimanapun kau berada, hiduplah dalam kebenaran, dan selalu menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau lakukan. Bertekadlah untuk melakukan yang baik di mata Tuhan, sekalipun keputusan itu bertentangan dengan pendapat mayoritas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.